Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua salam jumpa kembali dengan channel injeksi pada kesempatan hari ini teman-teman saya ingin berbagi informasi kembali yaitu motor vario 150 yang new mengalami permasalahan yang sangat pelik ini setelah tadi customernya datang untuk melakukan pengecekan jadi kita lakukan pengecekan untuk motor-motornya ini nah teman-teman nanti akan saya lakukan pengecekan jangan lupa juga kunjungi konten saya di channel injeksi jangan lupa juga subscribe-nya untuk terus update video-video terbaru dari channel injeksi teman-teman ini akan saya lakukan pengecekan nah ini saya dubbing aja suaranya ini karena kondisi ini saya sendiri ini saya lakukan pengecekan bagian kedipan indikator nah, ini lampunya tidak kedip jadi nanti akan saya lakukan pengecekan di mana permasalahannya ini untuk lampunya ini ini nanti saya colok dulu di bagian DLC untuk mengetahui kerusakannya di mana nah, ini akan saya lakukan pencolokan sudah nah ini saya potong langsung cepatkan aja kita lihatkan apa yang bikin kedip yang nah, kedipan berapa ini satu dua tiga empat lima lima dua ada lagi satu dua tiga empat lima lima dua nah ke depan lima dua ini akan saya lakukan pengecekan dulu untuk aki tadi Langsung saya sudah langsung cek untuk bagian kakinya. Nanti, saya ini biasanya kalau 52 ini bagian CKP, saya telusuri untuk nanti cek di bagian CKP-nya. Sebelum itu, saya melakukan pengecekan untuk kabel-kabel bodinya. Ini saya cek semua untuk kabel bodinya. Jadi, ini kabel bodinya sudah saya cek satu persatu karena sendirian, jadi saya rekam sedikit saja posisi-posisinya yang poin-poin yang cepat aja. Untuk semuanya sudah tak cek. Ternyata ini saya cek juga bagian full uh, 10 sama CKP-nya. Saya lakukan pengecekan. Karena saya belum baru pesen alatnya, sudah keburu konsumennya datang untuk uh, permasalahannya ini. Sudah keduluan customer yang melakukan keluhan untuk perbaikan kedipan 52 jadi mau ndak mau nih saya lakukan e, pengecekan yang lain kita coba tadi saya lakukan ada alat yang di, di bengkel memang saya sediakan untuk mencoba jadi saya ada alat yang baru saya coba untuk penggantian untuk apa itu e, dipasang sebagai anibalan lah minimal kan gitu biar enak di untuk waktu pengecekan nanti setelah itu setelah kita lakukan pengecekan jadi ini sambil ngecek juga eh, bagian kabel-kabelnya siapa tahu di bagian situ ada yang putus ternyata tidak ada yang putus di bagian CKP itu tadi tak telusuri satu persatu tidak ada yang putus jadi ini saya lakukan penggantian atau tak coba dengan kode yang vario 150 yang lama coba bisa nyala ndak itu karena kondisinya belum dapat belum datang alatnya untuk mengecek CKP eh, CKP eh, testernya belum turun atau belum sampai di sini sudah dipesan di lewat online tapi belum dapat ini akan saya pasang untuk bagian ini sudah biar enak kan saya pak lakukan pemasangan biasa potos anunya videonya ini langsung kan sudah saya pasang kondisinya ini akan saya langsung coba memang masih ada riwayat kerusakan jadi belum di belum hilang uh, di lampu speedometer lalu penggantian ternyata uh, Langsung bisa bagus untuk ACG nya atau ckp-nya uh, Ternyata memang minta diganti untuk ckp-nya ini jadi nanti tinggal orangnya nanti cek nya nya atau satu set kalau beli satu set sama sepulnya sekisaran kalau tempat saya sini 700 tapi kalau untuk uh, ini untuk CKP di sini kalau ada tali temen jual sekitar 300an uh, untuk CKP nya ini tapi ini tadi punya uh, punya sendiri untuk nyoba aja jadi fungsinya untuk tes-tes saja -tes nanti kalau memang customer yang mau kita lakukan pembelian yang biar customer yang beli sendiri atau kita yang belikan nah ini sudah bagus nanti akan saya lakukan perakitan semuanya di ini sudah saya lakukan perakitan semua sudah tak rapikan kondisinya sudah kembali utuh kembali semuanya di sini sudah saya cek untuk bagian yang kita nyalakan ulang setelah eh, dipasang semuanya sudah saya lakukan riset juga tadi jadi ini enak sudah saya nyalakan mesinnya mesin langsung normal kembali dan mesin lebih halus daripada biasanya nah sudah komplit sudah bagus sudah normal kembali untuk pemasangan koper-koper bodinya dan teman-teman untuk kode uh, kode nya yaitu ya, untuk CKP vario 150 ini saya pakai yang 150 yang lama atau sama atau enggak, intinya ini nyala untuk vario 150 yang baru jadi kode nya itu uh, 31221 K59 A11 jadi itu kode partnya. Saya gunakan itu untuk mencoba aja nanti kalau memang beda nanti bisa di anu orangnya kan. Nah, ini tadi orangnya beli sendiri. Jadi itu kode partnya. Jadi biting sudah dipasangkan kembali. Mungkin cukup sekian informasinya, semoga bermanfaat. Apabila topik warahmatullahi wabarakatuh. Salam irit.